باب باب الإعراب عن الجاهلين باب minta supaya kita berpaling daripada orang-orang yang jahil, yakni jangan melayani sebagaimana orang yang jahil. Kalau orang jahil berhadapan dengan kita, jangan kita layani mereka seperti mana orang jahil. Bahkan i'rab anhu, berpaling daripada. Qala Allah Ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199. Allah Ta'ala berfirman, berikanlah kemaafan, suruhlah untuk melakukan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil, yakni jangan bersama dengan mereka dan jangan layani. Surah Al-A'raf ayat 199. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idza sami'u al-lagwa wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaykum la nabtaghil jahilin. Antara sifat orang yang beriman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-55, Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka mendengar perkara-perkara yang lagu, perkara-perkara yang sia-sia, apatah lagi perkara yang dosa, a'radu anhu, mereka akan berpaling daripadanya, dan mereka akan berkata kepada orang yang mengatakan perkata yang perkataan yang sia-sia dan dosa itu, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, salamun alaikum, mudah-mudahan keselamatan atas kamu, lana bertanggil jahilin, kami tidak mencari orang-orang yang jahil, kami tidak melayani orang-orang yang jahil. Surah Al-Qasas ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, fa'alid amman tawalla an zikrina. Surah An-Najm ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, maka berpalinglah kamu daripada orang-orang yang berpaling daripada mengingati kami, yakni orang-orang yang jahil, orang yang tak ingat kepada Allah, berpalinglah daripada mereka. Fasfah as-safh al-jamil, maka berikanlah kemaafan dengan kemaafan yang baik. Al-Hijr ayat 85. Ayat ni memang betul-betul nak beri pengajaran pada kita hari ini. Kadang-kadang orang suka berbalas, suka berhujah, kadang-kadang hujah-hujah yang bodoh. Allah Ta'ala sebut berpalinglah daripada mereka, jangan duduk layak. Waraina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, lamma kana yawm Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashraf al-Arab fi al-Qisma, faqala rajulun, wallahi inna hadha qismatun ma 'udila fiha wa ma urida fiha wajhu Allah. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كمن ويكن لم كتب صحيح البخاري ومسلم daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katanya apabila berlaku selesai peperangan Hunain, Hunain ini peperangan yang besar berlawan dengan orang-orang yang memusuhi Islam, dalam perang tersebut Islam menang dan dapat beberapa harta rampasan perang, lalu dalam pembahagian itu athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashrafil Arab, ada kalangan pembesar-pembesar Arab ni, Nabi pergi lebih berbanding dengan orang lain. Nabi bagi dia tengok keadaan orang tu, ini pergi lebih sikit, ini kurang sikit dan sebagainya. Bangun seorang lelaki, dia kata, demi Allah, pembahagian ini adalah pembahagian yang tidak adil, bukan dibahagi kerana mengikut perintah Allah Ta'ala. Dia tahu itu. Kata, dia beritahu kepada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud kata, wallahi la ukhbiran nabihi lahu kirana Rasulullah, demi Allah aku akan beritahu apa yang kamu kata kepada Rasulullah. Kamu kata Rasulullah tak adil bagi, aku akan beritahu kepada Rasulullah. Kata Ibn Mas'ud, aku datang jumpa dengan Rasulullah, aku beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fataghayyara wajhu, berubah muka Nabi, naiklah muka,
merah, kemerahan nanti Nabi bila ada wakat dan Nabi tidak ada. Lalu Nabi SAW berkata, faman yang adil, siapa lagi yang akan berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Lalu Nabi SAW mengatakan, moga-moga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa kena uji lebih daripada ini, dan Nabi Musa boleh sabar. Tuan-tuan, kalau Nabi kena keji, kalau Nabi kena hina, kalau Nabi orang kata tak betul, manusia seperti biasa ni, lagilah tuan-tuan. Hari ini para ulama Allah tak kata itu kecil ya. Kan? Nabi ni Rasul pilihan Allah. Orang tak kata lebih pada itu. Maksudnya ia adalah satu sunnah. Kan? Orang yang berpegang dengan sunnah perjuangan ini, dakwah, dia pasti akan diuji dengan pelbagai ujian. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم عيينة ابن حسن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من النفر الذي يبنيهم عمر رضي الله تعالى عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته فغولا كانوا أو شبانا فقال عيينة ابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال يا قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تؤدين الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya, Uyainah ibni Husain datang, lalu dia bermalam di rumah anak saudaranya namanya Al-Hur bin Qais. Dan Al-Hur bin Qais ni, dia adalah antara orang-orang yang dekat dengan Umar. Waktu tu Umar jadi khalifah. Umar jadi khalifah. Hur ni ahli mesyuarat Umar. Dia ahli majlis mesyuarat. Dia juga adalah qurra, qari, orang yang pakar Al-Quran di kalangan sahabat-sahabat yang berada dalam majlis Umar, dalam majlis mesyuarat ni, sama ada orang tua ataupun muda. Hur ni orang yang paling disayangi, antara orang yang disayangi oleh Umar, duduk dalam ahli mesyuarat. Apabila Uyainah datang rumah Hur, anak saudara dia, dia kata kepada anak saudara dia, Uyainah kata, ya ibn akhi, wa ibn akhi, engkau ada tempat di sisi Umar. Boleh tak aku nak minta dengan syafaat kamu ni, beritahu Umar aku datang nak jumpa dengan dia. Kata Uyainah kepada Hur. Lalu Hur pergi jumpa Umar, dia minta izin Uyainah nak jumpa dengan Umar, lalu Umar beri izin. Bila Uyainah masuk jumpa dengan Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu, dia pun terus mengeluarkan kata-kata, ya ibn al-Khattab, wahai anak al-Khattab, fa wallahi demi Allah, ma tu'tina al-jaza, demi Allah kau tak bagi dengan hidup, kau tak berhukum dengan adil, macam-macam lagi dia cakap. Sampai fa ghadiba Umar, Umar anak Allah, sampai Umar anak Allah. Waktu itu hampir hatta hamma ayyuki abi, hampir Umar nak, kalau bahasa kita ni UKI ni macam nak nak hantam dia bahasanya, kan Umar terkena zaman Zahiriyah, zaman Rasulullah pantang orang buat salah, sama ada pancung ataupun mungkin ini kan, kalau dari segi agama silap, dari segi agama Umar tak ada kerja lain, dia beritahu Rasulullah, oh Rasulullah kalau aku boleh pancung, dia aku pancung. Dia tanya Rasulullah, itu je Umar kerja. Bila lelaki ni cakap macam-macam kepada Umar, Umar hampir nak marah. Hatta hamma ayyukam, hampir Umar nak pukul dia. Hur yang ada pada waktu itu, dia pun kata, ya amiran mu'mini, Allah Ta'ala berfirman, khuzil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahili. Berikanlah kemaafan, suruhlah buat perkara yang baik, berpalinglah daripada orang yang jahil. Kata Hur, si lelaki ni, Uyainah ni, pak saudara aku, dia orang yang jahil. Maka jangan kamu layan dia, orang yang tak tahu apa ni, cakap lebih kurang ikut mulut je. Orang ni jangan duk layan, kata Hur kepada Amirul Mukminin. Bila Umar dengar ayat tu, dia pun duduk. Umar ni antara orang yang dia sangat orang panggil waqafan inda kitabillah. Bila dia baca satu-satu ayat Al-Quran,
dia berpegang dan berdiri, ataupun dia berdiri di mana ayat yang ayat tersebut menyatakan hukum, dia berpegang dengan hukum tersebut. Itulah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qawli hadha.